Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jabar memproses 67 dugaan pelanggaran kampanye. Beberapa di antaranya dihentikan dan lainnya sudah inkrah. Bawaslu Jabar pun tengah menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ataupun anggota BPD Tasikmalaya. Hingga Rabu 17 Januari 2024 siang, Bawaslu Jawa Barat mencatat 11.207 kampanye dilakukan di Jawa Barat, yaitu 71 kampanye pasangan calon presiden nomor urut 1, 48 pasangan calon nomor urut 2, dan 89 pasangan calon nomor urut 3. 49 kampanye DPD RI, 2.548 kampanye DPR RI, 1.537 kampanye DPRD Jawa Barat, dan 6.865 kampanye DPRD Kabupaten dan Kota. Sedangkan pelanggaran tercatat ada 18 dugaan pelanggaran menjanjikan atau memberikan uang, 16 dugaan perusakan APK, 8 dugaan netralitas ASN, 8 dugaan netralitas kepala desa, 4 dugaan netralitas BPD, 4 dugaan netralitas penyelenggara, 3 kampanye di tempat ibadah, 2 kampanye melibatkan anak yang tak punya hak pilih, 2 kampanye menggunakan fasilitas negara, 1 netralitas BUMD, dan 1 kampanye di tempat pendidikan. Sebagian di antaranya pelanggaran tersebut tengah diproses, sebagian sudah dihentikan dan lainnya sudah inkrah. Bawaslu pun sudah menerima laporan dari Kabupaten Bandung tentang dugaan pelanggaran di sebuah stasiun televisi yang telah direkomendasikan ke KPID. Bersama dalam bentuk gugus tugas ini juga agar semua stakeholder khususnya yang 3 lembaga ini bisa bekerja sesuai dengan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dan kemarin kita sudah merekomendasikan hal tersebut kepada KPID, kita tunggu aja bagaimana hasilnya. Laporannya soal di TV ya, di TV. Saat ini Bawaslu pun tengah menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota BPD ataupun Ridwan Kamil di Tasikmalaya yang dilaporkan DPD PDIP Jawa Barat. Dari pihak pengawas Kabupaten Tasik itu sedang berproses penelusuran kegiatan tersebut. Diinformasikan tadi kegiatan tersebut kan bukan kegiatan kampanye resmi pemberitahuan kegiatan kampanye, tapi ada satu forum, satu lembaga gitu, dan sesuai dengan apa yang mungkin sudah beredar dihadiri oleh yang bersangkutan. Pihak Bawaslu pun menyosialisasikan terkait aturan kampanye berupa iklan di media massa yang dimulai pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024, yaitu untuk iklan di TV ada 10 spot dengan durasi 30 detik, radio 10 spot durasi 60 detik, dan juga aturan di media cetak, online, serta media sosial. Budi Hartati, Bandung TV.